tidak terkejut. Kejamkan sembarangan, membantu orang semua tempat. PA, dia PA. Kisah lama jadi igawan, takut kalau nak injek orang. Sedih bila kena saman, takut pada bayang sendiri. PA, dia PA. Soy fea que camino a lo malevo, que soy chueca que me muevo con un aire compadrón, que parezco un dinosaurio, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro, con Juan, hablando de mí, los hombres están, critican si ya la línea por ti, se fijan si yo, si ven, o si fui. Masa ni lah kau nak buat hal pada angin ke pula. Alamak, macam mana ni? Allah. Dari belakang okey ke? Belakang okey. Macam mana aku nak buat ni? Alamak, tak ada orang lalu pula. Cantik manis ni, abang boleh tolong. Yang mana pancit tu? Tayar depan ni, ha. Kenapa pancit ni, dek? Kenapa aku ke? Ya Allah. Manalah saya tahu. Kalau saya tahu, tak adalah saya tolong dengan abang. Abang ni banyak soal lah. Abang boleh tolong ke tak ni? Boleh, boleh. Boleh tolong. Nanti abang pergi ambil barang sekejap, ya? Yalah. Cepat sikit, ya, abang. Terima kasih. Besi, dah siap lah. Dah siap, ya? Ya. Nak minum air ke? Saya dah pergi, ya? Ha? Cuci tangan, cuci tangan. Abang, saya dah lambat ni. Ya Allah. Belum lagi.
Ayo. Alhamdulillah. Comel. Ikut bapak dia tu comel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tahu juga kau jalan ke rumah ni. Ingat dah tak tahu dah. Hai bang. Mulut tu jangan nak lezat sangat bang. Abang tahu kan saya ni sibuk, ha? Bang. Kenapa abang je tak hantar apa? Ha? Dengan kereta abang yang cantik tu. Hey. Enjin kapal terbang yang berjuta-juta tu pun boleh rosak. Apatah lagi kereta aku. Harap aku je hantar papa pergi hospital buat fisioterapi. Yang kau tu? Apa? Misi yang baru ni tak reti buat fisioterapi ke? Benda tu tak ada dalam kontrak. Dia tak boleh buat. Alah, itulah dia. Dulu masa dia misi Betty tu, ha, macam-macam tak kena, itu tak kena, ini tak kena, pergi buang dia buat apa. Ha, sekarang ni dia tak ada. Tengok, siapa yang susah? Itulah. Barulah tahu langit tu tinggi ke. Dah, dah. Apa kau orang dah siap ni? Apa? Apa nampak masih handsome lagi. Tengok, macam mana nanti juga. Bukan yang macam mana tu. Jom. Apa? Dia ingat aku tak tahu masak ke? Hah. Aku pernah ajar masak budak-budak ni. Alah, apa pula lambat masak ni? Aku dah lapar ni. Hah, beras ni lembik pula. Oh, patutlah beras ni panjang. Oh, patutlah dia lembik. Tak apalah, lembik pun lembik lah. Ha. Mati Jepun dulu makan ubi je. Hidup pun. Eh, banyaknya kasut. Masa untuk niaga. Aduh. Assalamualaikum. Ramainya orang. Ni mesti macam tahu-tahu je toke jus super tak ingat nak datang hari ni. Eh, banyak lagi stok kat rumah ni lah. Nakak, janganlah buat muka marah macam tu. Tak baik tau cekat-cekat pinggang. Memanglah sebelum ni saya jual mahal RM500. Tapi hari ni saya jual RM499.90. Hari ni je tau diskaun. Esok dah harga biasa. Oh, inilah perempuan malakon yang jual ubat beracun dalam kampung ni kan? Ha, nak pengaruh orang kampung suruh makan ubat beracun kau tu? Ha? Eh, boleh get out lah. Aduh. Sakit perut. Eh, Rani. Engkau tak payah nak propas sangatlah. Dan sakit perut. Sumpah, Ti. Aku sumpah aku betul-betul sakit ni, Ti. Oh, Kak Ani sakit perut, ya? Kak Ani tahu tak sebab apa Kak Ani sakit perut? Sebab Kak Ani dah minum jus Kak Ani tu sendiri, kan? Bertenaga konon. Sebenarnya, jus Kak Ani ni ada steroid. Steroid ni sebenarnya sejenis dadah yang terkawal, tau. Hanya pesakit-pesakit tertentu je boleh guna steroid ni. Bukannya orang biasa macam kita. Lepas tu, tak apa-apa lagi bahan beracun yang Kak Ani letak dalam jus tu tak tahulah. Sampai satu kampung ni kena cari birik. Dah darah! Mana darah? Ayah! Ya Allah, Kak Ani! Ya Allah! Cepat, cepat! Kak Ani, apa yang Kak dah buat ni? Cuma Kak Ani cakap betul-betul dengan PA. Sebenarnya, Ani pergi buat sedu lemak. Jadi bila Ani ramping, orang ramai tertipu beli jus Ani. Aduh. Mak Long, kita kena bawa Kak Ani ke hospital ni. Tak boleh dah teruk ni. Ni, tempat sedut lemak ni mesti dah kena jangkitan kuman, Mak Long. Ayolah. Eh, ni. Dolah, Raman. Pergi hantar ke hospital. Pinjamlah kereta sama siapanya. Oh, jauh je ni kan. Takkan nak biar kat situ. Eh,
Hei, apa nak buat? Makan nasi dengan ikan bilis mentah. Nak goreng, cari minyak tak jumpa. Oh, mana dia taruhnya? Hei, nak takak kuat-kuat kan malu. Dulu dia dengar. Makan nasi. Bismillahirrahmanirrahim. Ay, tercuci pula tulang ikan bilik. Alah. Datuk, apa kau buat ni? Eh, melawan pula. Kalau muka asyik masam je macam ni, sampai bila-bila pun Datuk duduk je lah terkatil leha. Orang kalau sakit, kena ada semangat sikit. Baru boleh cepat sembuh. Malas pula yang pula. Pelik. Aku heranlah. Dulu kita tekan kaki Papa. Ada juga Papa rasa. Dan doktor pun ada juga cakap yang harapan Papa nak jalan tu peratus dia tinggi. Tapi sekarang ni... Itulah dia. Padan muka. Ikut lagi kepala angin sendiri. Tengok. Siapa jadi mangsa? Papa sendiri yang mangsa. Hey. Kau ni apa pasal? Ha? Kenapa nak ungkit balik isu lama tu? Kau saja nak ungkit isu PA tu kan? Misi PA. Betty lah. PA. Betty, Betty, Betty. PA, 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 PA. Betty. Kau orang berdua ni asyik nak bergaduh. Ajak. Kalau macam tu, Mak Jah nak keluar lah daripada rumah. Kau nak? Mak Jah, jangan Mak Jah. Mak Jah jangan buat macam tu. Susah kami kat rumah ni, Mak Jah. Ya, Mak Jah. Mak Jah, duduk lagi kat rumah ni. Mak Jah, kerja lagi kat rumah ni. Kami akan dapatkan gaji, Mak Jah. Tahu tak apa? Jangan ingat orang gaji ni tak ada kuasa. Kau orang berdua ni kan, wek nama yo jadi anak. Tapi tak ada mata, tak ada otak. Ha. Dah tiga orang misi kerja dalam rumah ni. Kau orang berdua pernah nampak tak? Walaupun sekali dia orang senyum. Ha. Tak macam si Betty. Semua pandai. Pandai bekerja. Elok jago Datuk, pandai menari, pandai masak. Ha. Macam itulah. Datuk tu kan, bukannya apa. Dia tu sakit, dia nak manjo. Mada. Jadi, apa yang patut kami buat, Mada? Kamu ada 20 ompek jam. Bawa balik misi Betty sini. Ha. Kalau tidak, Mak Jah akan keluar daripada rumah ini. Ya, itu. Pak Long. Pak Long. Kenapa dengan Pak Long tu? Entah ada apa-apa tak? Ada kukis lah. Pergilah tengok. Dosa hamba ni. Nak telan air pun sakit. Pak Long? Ha. Kenapa ni Pak Long? Aku tercekik tulang ikan bilis.
Tercekik tulang ikan bilik? Eh, tak pernah dengar pula. Yelah, mana aku tahu nak goreng ikan bilik tu minyak pun tak ada. Ha, jadi aku makan ikan bilik tu mentah-mentah dengan nasi. Tulang dia sangkut kat sini. Kesian dia. Lah, kenapa Pak Long tak bagi tahu PA? Boleh PA masakkan untuk Pak Long. PA? Jangan kau nak mandai-mandai ya. Kalau kau tolong Pak Long kau masak, aku patah-patahkan CD Betty Lafia aku tu. Kau nak? Aku ni wali kau. Esok kau nak nikah. Aku ada power. Mak Long kau apa ada? Hei! Ingat sikit. Daripada kecil sampai besar saya jaga dia elok. Saya lagi ada power. Ish! Pak Long, Mak Long sudahlah. Kalaulah perangai Pak Long dengan Mak Long macam ni, lebih baik PA duduk dekat kuota sebelah klinik Nesa tu. Lagi senang. Jangan PA. Kau jangan pindah ke sana PA. Jangan kau tinggalkan Mak Long seorang dekat sini. Tambah dengan keadaan macam ni nanti sunyi Mak Long. PA lagi tak sanggup tengok Mak Long dengan Pak Long macam ni. Tapi Pak Long kau ni, kau tahulah, selama ni apa yang Pak Long kau suruh, tak pernah Mak Long membantah. Mak Long ikut aja apa kehendak dia. Kalau ada tu tolong ke kebun, Mak Long ikut aja. Tolong apa yang dibuatnya. Mak Long bantu dia sepenuh hati Mak Long. Tak pernah rasa sakit hati. Tapi yang kali ni Mak Long melampau sangat dia. Setakat tilam yang kau beli tu jadi masalah besar bagi dia. Itu pun tak boleh. Pak Long, apa lagi tu? Cepatlah, pergilah pujuk. Tak sampai 24 jam perang yang aku istiharkan menyusahkan diri aku. Alo sayang. Oh pusing man. I love you. I surrender. I surrender tu. Okay. Come in. Baik. Janji jangan buat lagi. Tak ada. Sumpah! Merah. Baiklah. Merah Pak Long. Neng. Nak tak? Ampun, manjanya. Nanti PA bawa air. Tali aku. Ampunkan segala dosa saya. Sorry, saya minta maaf.
serendah hatinya, saya harap awak dapat menerima lamaran saya ini. Alah nak oi. Belum tempat kita ni dilanda banjir kilat. Kau terima ajalah hajat jejaka tu. Apa yang kau pandang? Kau tengok kereta dia macam istana. Pandang yang ada je, yang tak ada jangan pandang. Diocultan de mí. Se dicen mucha cosa, mas el bulto no interesa. ¿Por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Y la CPA bertukar jadi Betty. Sana sini membawa diri. Di desa tercinta mencurah batin. Bahagia hidup setiap hari. Dia BTA, BTA.